Ada seorang perempuan, taatnya luar biasa. Di hari pernikahannya, Pak, dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa. Ya, kemudian dia di make up. Begitu mau diperkenalkan, Adan Isya berkumandang. Ibunya datang. Nah, ayo kita keluar. Kata anak, ya ma, tiba panggilan Allah. Nida' lis-salah. Kata ibunya, itu bisa diakhirkan. Kamu sudah menunggu. Kata anak, ya ma, izinkan saya sholat dulu, katanya. Kalau kamu sholat, tuh make upnya bisa habis lagi. Kata anaknya, mah, izinkan saya memenuhi ketaatan kepada Allah. Ibunya marah keluar mengatakan, kamu tidak taat dengan mama. Masya Allah, kemudian dia wudu, ya make upnya kemudian luntur. Demi Allah saya katakan, nikmat sekali sholat dia, khusyuk, baik, ruku, begitu sujud, tenang sih. Saking tenangnya gak bangun-bangun. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi pengantin bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia berdandan dengan make up dunia, kata Allah lunturkan semua itu, karena kamu akan pulang menjadi bidadari akhirat. Jadikan make up akhirat sebagai make upmu, ganti dengan wudu. Kita nggak tahu kapan kita pulang.